السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله والله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا تعلم وتعلم النفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. مولاي kisah Al Imam Hasan bin Ali bin Abi Talib yang dipanggil dengan Abu Muhammad. Hua Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Talib, wa ummuhu al Batul Fatimah Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan panggilan dengan Abdul Abu Muhammad. Karena putra tertuanya namanya adalah Muhammad. Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib. Wa ummuhu ibundanya Imam Hasan yaitu Al-Batul Tahirah. Fatimah Al Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri Rasulullah yaitu Sayyidah Fatimah yang digelari dengan Al-Batul At-Tahira Al perempuan yang suci yang mulia Fahuwa Sibtun Nabi wa walad Sayyidati Nisa'il Alamin Sayyidah Hasan Sayyidina, Sayyidina Hasan adalah putranya eh, cucunya Rasulullah kalau dalam bahasa Arab Sibtun itu cucu dari ibu. Jadi e, jalurnya perempuan. Kalau bahasa Arabnya kakek sama semuanya jad. Jadun itu kakek. Kalau sibtun itu sama dengan hafidun. Sibtun itu jalurnya dari anak ke ibu baru ayahnya ibu. Itu namanya dia, Sibtu. Seperti misal, e, ibu kita memiliki ayah, namanya Abdullah, maka kita adalah Sibtu Abdullah. Kalau dari ayah, namanya Hafid. Hafid pakai dal, Hafidun sama cucu, tapi dari ayah. Seperti kalau kita punya kakek namanya Muhammad dari ayah kita yang bernama Ahmad misalkan, maka kita adalah Hafidu Muhammad. La Sayyidina Hasan adalah cucu Rasulullah dari Sayyidah Fatimah putrinya Rasulullah. Karena itu di apa di dikatakan dengan sibtu sibtun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari putrinya Nabi yang bernama Fatimah. Wa walad Beliau juga putra daripada pemimpin para wanita alam semesta. Dulu sudah dijelaskan kisah Sayyidah Fatimah bahwa beliau akan menjadi pemimpin seluruh wanita di surga kelak khususnya. Wa hafidh ummil mu'minin Khadijah radhiyallahu anha wa raihanatul mustafa wa asbahun nasi bih wa sayyid syababil jannah wa ahli beliau juga nah di sini eh, pinjem pinjem kata-kata dikatakan wa hafid ummil mu'min khadijah nah, tadi dikatakan kalau hafid adalah dari laki lah ini lewat perempuan sama karena sayyidah khadijah neneknya Sayyidina, Sayyidina, Hasan tapi dari jalur ibunya yaitu Sayyidina Sayyidatina Fatimah tapi pakai kata-kata hafid lah di sini pinjem pinjem kata-kata agar tidak mengulangi kata-kata sibit setelah sibtu sibtu lagi dengan dipisah walat nah, di, di pinjem pakai kata-kata hafid biar eh, terlebih, terlihat lebih menarik dalam kata-kata wahafid dan juga cucunya ibu daripada umat Islam atau umat yang beriman Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha Sayyidina Hasan juga Raihanatul mustafa Raihana itu sebetulnya bunga yang harum tapi diistilahkan di sini bunganya bunga harumnya Rasulullah maksudnya penyejuk hatinya Rasulullah yang menyenangkan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ashbahun nasbih Sayyidina Hasan orang yang paling mirip dengan Rasulullah. Paling mirip dengan Rasulullah karena itu ketika Sayyidina Hasan digendong oleh Rasulullah atau di di atas pundaknya Rasulullah di situ juga ada Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar mengatakan bi abi Syabihan bin Nabi la syabihan bi Ali Demi ayahku Mirip dengan Nabi Enggak mirip dengan Ali eh, Enggak mirip dengan Ali Ada riwayat bahwa Sayyidina Hasan itu Dalam segi fisik Sangat mirip dengan Rasulullah Sampai ketika Bilal setelah wafatnya Rasulullah Datang ke kota Madinah Diminta untuk azan oleh Sayyidina Abu Bakar ditolak, Sayyidina Umar ditolak, sampai yang datang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Melihat dua wajah ini teringat Rasulullah dan mem tidak bisa menolak karena apa? Awatir tidak ditoleh nanti di hari kiamat oleh Rasulullah. Karena menolak permintaan cucunya. Benar-benar mirip wajahnya Rasul apa Sayyidina Hasan dengan Rasulullah. Ada riwayat bagian atas tubuhnya Sayyidina Hasan, eh, Sayyidina Hasan itu mirip dengan Rasulullah bagian atas tubuhnya. Badannya, bentuk badannya, wajahnya, bentuk kepalanya itu mirip dengan Rasulullah. Kalau Sayyidina Hausin ke bawah. Ini setengah ke bawah yang mirip Sayyidina Hausin, Cara berjalannya itu yang mirip dengan Rasulullah adalah Sayyidina Hussein. Wa Sayyidu Syababil Jannah. Sayyidina Hasan adalah pemimpin para pemuda surga. Nah, kalau pemimpinnya secara totalitas adalah Rasulullah di bawah Rasulullah pemimpinnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagaimana di dalam manakib beliau dan manakibnya Sayyidah Sayyidatina Fatimah la zawatuki zaatuki sayyidan fil fid dunya wa sayyidan fil fil akhirah wa khamis ahlul kisah beliau adalah yang kelima daripada ahlul kisah Ahlul kisah kan ada enam orang atau atau lima orang. Saidina eh, Sayyidina Rasulullah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Ini ahli kisah. Ada riwayat dengan Sayyidatina Khadijah, tapi ini lebih lemah. Karena apa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein terlahir setelah meninggalnya Sayyidatina Khadijah. Bahkan menikahnya Sayyidat, Sayyidina Fatimah Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali Setelah meninggalnya Sayyidatina Khadijah Jadi lima Lima orang yang ada di Ahlul Kisah Sayyidina Ali Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein Sayyidina Fatimah Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi yang, yang kelima artinya Lima orang yang ada di dalam selimut itu Yang diselimuti oleh Rasulullah Yang dikatakan Ha'ulai ahl Baiti di antara mereka adalah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Wuli daradiyallahu anhu fi muntasaf syahr Ramadhan min asanad thalith alil hijrah. Beliau dilahirkan di pertengahan bulan Ramadhan. Sayyidina Hasan lahir di pertengahan bulan Ramadan tahun ketiga setelah hijrah. Lahir tahun ketiga setelah hijrah. Datangnya Nabi ke kota Madinah awalnya di bulan Rabiul Awal. Ramadan pertama eh, tidak ada kewajiban puasa. Ramadan kedua artinya satu setengah tahun Nabi berada di kota Madinah mendapatkan kewajiban puasa Ramadan plus terjadinya perang Badar. Sepulang dari perang Badar, pernikahan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Setelah itu di Ramadan berikutnya lahir Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Di tahun ketiga setelah hijrah di bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan dilahirkan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Wa kana minal mubashir min al mubasharat qabla miladih an ra'at Ummul Fadl Lubabah bintul Haris al-Hilaliyah زوج العباس وثانية النساء إسلاما بعد السيدة خديجة وأخت السيدة ميمونة أم المؤمنين رأت رؤيا قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله رأيت كأن عدوًا من أعضائك في بيتي فقال لها الرسول رأيت خيرا تلد فاطمة غلاما فترضعينه بلا بني قثام Fa waladati fa waladati fa waladati az-zahra al-Hasan fa arda'athu umul fadhl bi laban ibniha Gutsam wa yusbihu Gutsam bin Abbas ibn Amir Rasul wa akha sibtihi al-Hasan min al rida termasuk daripada kabar gembira sebelum dilahirkannya Sayyidina Hasan Ummul Fadl istri uh, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib istri pamannya Nabi ibunya Fadl bin Abbas uh, ibunya Fadl bin Abbas yang bernama Lubabah binti Al-Harith Al-Hilaliyah beliau mimpi beliau termasuk yang kedua dari perempuan yang masuk Islam yang pertama Sayyidina Khadijah yang kedua adalah Uh, apa Ummul Fadl, Lubabah bintil Harith al -Hilaliya. Padahal Ibn Abbas dalam satu Riwayat, dalam satu riwayat beliau itu Masuk Islam tahun ke-8 Hijriah uh, Istrinya sudah masuk Islam Karena itu uh, diperdebatkan Oleh para ulama, ada mengatakan Ibn Ab uh, Abbas bin Abdul Muthalib itu Sudah masuk Islam, cuman disamarkan Dari dahulunya Sebelum meninggalnya Abi thalib Itu sudah masuk Islam, tapi Disamarkan ditampakkan keislamannya kapan ketika Fatah Makkah. Karena uh, Sayyidina Abbas bin Abdul ab, uh, bin, Abi Talib, uh, bin Abdul Muttalib tidak ikut hijrah bersama Nabi saat itu. Pindahnya ke Madinah setelah Fatah Makkah. Beliau ...Lubaba bintil Aris istrinya Abbas bin Abdul Muthalib itu juga saudaranya Maimuna Saudaranya Maimunah istrinya Rasulullah Ummul mukminin. Jadi Lubaba ini selain Menjadi istri pamannya juga menjadi Iparnya Menjadi iparnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Beliau melihat Dalam mimpinya diceritakan kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Aku melihat Seakan-akan anggota tubuhmu se Sebagian anggota tubuhmu Berada di rumahku jadi mimpinya itu sebagian anggota tubuhnya Rasulullah entah tangannya, entah dagingnya atau apapun itu berada di rumahnya. Lubaba bintil Haris al Hilaliyah istrinya istri pamannya Rasulullah yaitu Abbas bin Abdul Muttalib Maka Rasulullah menjawab, kamu telah melihat hal yang baik. Fatima melahirkan putra yang akan engkau susui dengan air susu Gusam. Gusam ini salah satu anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib Gusam. termasuk yang ikut memandikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah wafat. Termasuk yang ikut memandikan Guzam putranya Abbas. Nah, sehingga setelah lahir Sayyidina Hasan dilahirkan oleh Sayyidah Fatimah disusukan Sayyidina Hasan kepada Ummul Fadl, ibunya Fadl ini. L Lubaba bintil Harith al Hilah al Hilaliyah disusukan dengan air susunya putranya yang bernama Gusam. Dengan ini Gusam bin Abbas selain menjadi sepupunya Rasulullah juga menjadi saudara sesuson dengan cucunya Rasulullah yaitu Sayyidina Hasan bin Abi Thalib. Jadi sepupunya Rasulullah Gusam bin Abbas sepupunya Rasulullah kan Rasulullah dengan Fadl Abdullah termasuk juga Gusam adalah saudara susun eh, so, so, apa sepupu Abbas bin Abdul Muttalib ayahnya Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib ayahnya Nabi dengan Abbas satu saudara maka anaknya menjadi misanan atau sepupu lah Gusam selain sepupunya Rasulullah dia juga menjadi saudara susunnya anak apa cucunya yang bernama Sayyidina Hasan bin Abi Walid. Allahu nah, Mudah-mudahan kita lebih mengenal banyak dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita bertambah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pepatah yang ada dalam eh, di dalam negeri kita tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan kita dicintakan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Wasallam. وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين